Hola semuanya, Bahas Dunia nemuin kamu lagi nih. Hey, pasti dong banyak di antara kamu yang demen jalan-jalan atau traveling ya. Entah keliling Indonesia atau bahkan keliling dunia. Apalagi sekarang banyak tawaran paket atau tiket perjalanan murah ya. Nah, ketika kita berada di luar kota atau di luar negeri guys, kebanyakan dari kita menginap di penginapan atau hotel dong ya. Kamu tahu nggak? Ada beberapa hal yang harus kamu tahu mengenai tempat penginapan, guys. Ya, mungkin tidak semua ya, guys. Tapi bisa buat bahan kamu untuk waspada. Apa aja sih, guys? Ikut saya yuk. Bagi kamu yang udah siap traveling, jangan berhenti loh, guys. Jalan terus sambil ngikutin info dari kita ya. Tapi sebelumnya, klik like dulu yuk. Sekalian share dan buat kamu yang belum subscribe, ya, subscribe dulu dong. Nah, sekarang cus yuk. Yang pertama, jangan pernah sentuh bantal di kamar hotel saat baru tiba. Tahukah kamu bahwa ada banyak kuman yang bersarang di sana? Bantal di kamar yang terkesan rapi dan wangi itu, guys, ternyata tidak pernah dicuci. Di beberapa hotel, sarung hanya sesekali diganti kalau tampak kotor saja. Kamu tidak tahu bagaimana kebersihan orang yang menggunakan kamar tersebut sebelum ditempati olehmu, kan? Bisa aja rambut mereka kutuan atau kotor ya. Kamu harus meningkatkan kewaspadaan, guys. Lihat dulu bantalnya, jangan langsung dipakai. Lebih baik bawa alas berupa kain pantai atau bawa sarung bantal sendiri saat hendak menginap di hotel ya. Yang kedua, gelas-gelas di kamar hotel itu juga jadi sarang debu dan kuman yang tak kasat mata. Hey guys, gelas-gelas kaca yang terpajang di kamar hotel itu tampaknya sangat bersih dan siap digunakan ya. Tapi ternyata guys, beberapa fakta mengungkapkan gelas itu sebelumnya tidak dicuci dengan cairan pembersih. Pihak hotel hanya membilasnya dengan air saja. Bayangkan dong guys, ada berapa banyak debu dan kuman yang bersarang di sana. Tiga, di beberapa lokasi, kutu kasur di kamar hotel sangat mengerikan. Wah, jika dibayangkan guys, kutu-kutu yang bersarang di kasur hotel sangat mengerikan loh. Ada ratusan bahkan ribuan jenis kutu menempel di sana. Bila datang ke hotel, jangan langsung rebahan ya. Periksalah dulu kebersihan kasurnya. Kalau perlu, pakai alas tidur yang dibawa sendiri. Kita tidak pernah tahu ya guys, orang sebelumnya yang menginap di kamar itu melakukan apa saja. Bisa jadi mereka tidur telanjang atau juga berhubungan intim. Setelahnya, kita juga tidak pernah tahu apakah pihak hotel langsung mengganti spraynya atau hanya merapikannya saat orang lain check out dari kamar tersebut. Jadi, diwaspadai ya guys. Yang keempat, menyentuh remote TV di hotel? Nanti dulu deh. Guys, sama halnya dengan bantal, kasur, dan guling, pikir ulang dulu deh untuk menyentuh langsung remote TV. Coba kamu lap dulu dengan tisu atau cuci tangan yang bersih setelah menyentuh remote TV. Sebelumnya, ada ratusan, mungkin bahkan ribuan tangan yang menyentuh benda yang sama. Dan yang pasti, pihak hotel tidak akan mengelapnya, guys. Yang kelima, pikir-pikir dulu kalau mau booking via online. Wah, kalau nggak terpaksa banget guys, jangan melakukan pemesanan kamar hotel via online, apalagi kalau sedang peak season ya. Kenapa sih? Kebanyakan pihak hotel akan memberikan kamar kelas 2 dalam tanda kutip atau kamar dengan kondisi buruk untuk pemesan via online. Itu sebabnya guys, memesan via online seringkali lebih murah ya. Mereka akan menyimpan kamar dengan kualitas terbaik untuk pengunjung yang memesan secara langsung. Sebab tamu bisa melihat kondisi kamar pada saat itu juga. Hal ini sudah pernah terbukti loh. Wah, kalau yang ini saya juga baru tahu nih guys.
Yang keenam, yakin kamu mau langsung nyemplung di bathtub hotel? Well, lihat-lihat dulu kondisi hotelnya ya guys. Kalau meyakinkan, kamu bisa gunakan bathtub yang tersedia di bathroom. Tapi sebaiknya jangan langsung digunakan ya. Bersihkan dulu dan bilas dengan air hangat untuk menghindari kuman yang bersarang di dalamnya. Yang ketujuh, segel minuman di minibar atau di kulkas harus diperiksa sebelum diminum. Guys, tahu nggak kalau ada tamu-tamu hotel yang iseng membuka segel minuman di minibar atau kulkas di dalam kamar, kemudian tidak meminumnya guys. Alhasil minuman jadi basi deh. Tapi pihak hotel jarang memeriksanya guys. Amannya, beli minuman langsung di restoran yang tersedia di hotel atau minta room boy memeriksa minibar sebelum kamu menggunakannya. Yang kedelapan, sabun, sampo, dan sandal hotel. Boleh dibawa pulang kok. Kalau baru pertama kali menginap di hotel, kamu nggak perlu ragu ya membawa pulang sampo, sabun, dan juga sandal yang disediakan. Itu memang servis yang mereka sediakan guys. Jadi jangan ragu-ragu untuk memasukkannya ke dalam tas atau traveling bag kamu. Memakai fasilitas yang terbilang untuk umum seperti kamar hotel yang digunakan oleh banyak orang, memang perlu hati-hati ya. Tidak semua hotel memiliki catatan buruk ya. Banyak hotel yang memiliki pelayanan yang sangat baik dan menomorsatukan kebersihan. Ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini buat jaga-jaga aja dan waspada aja ya guys. Karena banyak penginapan atau hotel yang emang benar-benar bersih dan menjaga kualitas. Oke deh, sampai di sini dulu ketemuan kita ya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Tentu aja hanya di Bahas Dunia. See you soon!